7 manfaat membaca ayat kursi bagi kehidupan. Manfaat membaca ayat kursi belum banyak diketahui oleh orang. Hal inilah yang membuat minat dan kesadaran membaca ayat kursi sangat rendah. Ayat kursi dinilai sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi di antara surat-surat atau doa-doa lainnya. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua di dalam Al-Quran, dan merupakan ayat ke-255 dari surat tersebut. Meskipun seluruh ayat dari semua surat di Al-Quran adalah mulia, namun ayat kursi memiliki tempatnya sendiri. Manfaat membaca ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab merupakan ayat paling mulia di dalam Al-Quran. Pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kekuasaan Allah yang mutlak. Di setiap ayat-ayat pada ayat kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini, maka akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. Inilah manfaat membaca ayat kursi bagi kehidupan. Pertama, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca ayat kursi yang bisa dirasakan pertama adalah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ini bisa Anda rasakan ketika Anda membaca ayat kursi setelah sholat saat pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Anda dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang bersifat negatif, dan lain sebagainya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat membaca ayat kursi dipastikan akan dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Kedua, mendapat perlindungan dari dua malaikat. Bagi Anda yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan memerintahkan dua malaikat untuk menjaganya selama ia tidur hingga pagi. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke dalam rumahnya, dibacakan ayat kursi di empat penjuru rumahnya dan berharap ayat kursi tersebut dapat menjadi penghalang dan dinding bagi setan. Ketiga, dimudahkan untuk memahami sesuatu. Manfaat membaca ayat kursi selanjutnya adalah dapat memudahkan Anda memahami sesuatu hal alias lebih pintar. Ketika Anda rutin membaca ayat kursi, maka akal atau otak akan menjadi lebih mudah paham dan lebih mudah memahami atau mencerna pengetahuan baru. Keempat, diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca ayat kursi lainnya adalah akan diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang membaca dan mengamalkan ayat kursi, maka akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, rezeki juga akan diperbanyak dan ada hikmah di dalamnya. Kelima, dijauhkan dari segala kejahatan. Membaca ayat kursi sebanyak 12 kali pada hari Jumat akan terhindar dari kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia, hewan, maupun setan. Keenam, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai umatnya yang selalu membaca ayat kursi di dalam kegiatan sehari-harinya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, dijaga saat dalam perjalanan. Manfaat membaca ayat kursi lainnya adalah akan dijaga dalam perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan perjalanannya dan Allah akan melindungi selama perjalanannya. Demikian 7 manfaat membaca ayat kursi bagi kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.